Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengirimkan file berukuran besar hingga 2 GB di WhatsApp. Jadi ini fitur terbaru dari WhatsApp ya teman-teman. Kita nggak perlu pakai email atau Google Drive buat kirim file berukuran besar. Kita cukup pakai WhatsApp aja ya teman-teman. Nah, pastikan aplikasi WhatsApp kalian itu udah versi yang terbaru ya. Kalian bisa cek di Play Store, kalau ada updatean, kalian tap update aja. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke WhatsApp-nya. Kita pilih kontak yang mau kita kirimi file. Misalkan yang ini ya teman-teman. Terus kita tap di bagian lampiran. Tap dokumen, tap lihat dokumen lain. Nah, kita pilih filenya yang berukuran besar ya. Nah, misalkan aku mau coba kirim yang 221 MB, yang 125 MB, sama yang 122 MB. Kita bisa pilih langsung ketiganya dengan cara ditap lama aja di bagian filenya. Tap lagi, misalkan 3 file ini, tap pilih. Terus tap kirim. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal tunggu aja sampai proses pengiriman selesai ya teman-teman. Nanti otomatis filenya terkirim ya. Beres, jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengirimkan file berukuran besar hingga 2 GB di WhatsApp. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!